Surat An-Naml ayat 19. Surat apa? An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku, gabungkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya digabungkan dengan hamba-hambanya yang soleh, yang beriman, manusia-manusia istimewa. Berteman dengan orang yang saleh adalah sebuah karunia. Berteman di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dulu baru di akhirat. Nang dunia ini kembali karo siapa? Nang akhiratnya karo siapa? Siapa yang di dunianya bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh, mudah-mudahan di akhiratnya juga akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Almaru ma'aman ahab. Nabi SAW bersabda, manusia itu di akhirat akan digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai. Dan jenengan cinta sama siapa? Idolanya siapa? Pemain bola. Siapa lagi? Artis. Sampai rela nginep di jalan cuma pengen artisnya yang nginep di hotel lantai 5 membuka jendela dada. Kemudian histeris jerit-jerit. Itu yang kamu cintai. Dia orang soleh, beriman kah? Kadang-kadang artis Korea. Entah agamanya apa.